Jadi dengan menggunakan tongkat sakti tersebut, beliau boleh gaib dan mengelilingi dunia untuk melihat dan menyaksikan kejahatan yang dilakukan oleh iblis di muka bumi ini. Ini menurut catatan Hikayat Merung Mahawangsa. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua peminat tegar sejarah dan alam Melayu. Selamat datang ke Hambali Idrus Channel. First of all, terima kasih sebab masih sudi tonton video ni dan sudi klik video ni. Terima kasih banyak-banyak. Jadi siapa yang belum subscribe tu, boleh subscribe, boleh juga like, boleh share dan juga boleh komen. Aku biasa kongsi tentang sebuah sedikit tentang sejarah. So siapa yang minat sejarah tu memang wajiblah untuk subscribe aku punya YouTube. Terima kasih banyak-banyak. So hari ni aku nak cerita tentang apa? Hari ni aku nak cerita tentang Gunung Jerai. Tapi aku tak nak cerita tentang Gunung Jerai saja. Nanti kan jadi macam geografi pula kan. Aku nak kongsikan secara ringkas bagaimana proses pengislaman negeri Kedah. Apa kaitannya dengan Gunung Jerai ni? Jadi benda pertama yang kita kena tahu tentang sejarah Kedah ni, kita ada dua sumber yang kita guna pakai lah selalunya. Yang pertama ialah Hikayat Merung Mahawangsa dan yang kedua adalah At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Ada perbezaan sebenarnya di antara kisah yang terkandung di dalam Hikayat Merung Mahawangsa dan juga At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Di dalam Hikayat Merung Mahawangsa ada tercatat bagaimana Islam itu dibawa masuk ke Negeri Kedah. Peristiwa ini berlaku apabila seorang Sheikh iaitu Sheikh Abdullah Yamani dari Baghdad secara tiba-tiba muncul dalam bilik peraduan Raja Praong Mahawangsa. Sheikh Abdullah Yamani ini merupakan seorang alim yang diizinkan oleh gurunya untuk berdamping dengan iblis. Sewaktu bersahabat dengan iblis, Sheikh Abdullah Yamani telah diberi tongkat oleh iblis, iaitu tongkat sakti. Jadi dengan menggunakan tongkat sakti tersebut, beliau boleh gaib dan mengelilingi dunia untuk melihat dan menyaksikan kejahatan yang dilakukan oleh iblis di muka bumi ini. Ini menurut catatan Hikayat Merung Mahawangsa. Suatu ketika, Sheikh Abdullah Yamani telah sampai ke negeri Kedah. Lalu beliau melihat Raja Praong Mahawangsa sedang minum arak. Maka si iblis mengencing gelas si raja. Perbuatan iblis itu dikeji oleh Sheikh Abdullah Yamani. Tapi menurut perjanjian, Sheikh Abdullah Yamani tidak boleh menegur apa-apa kesalahan iblis. Jadi si iblis telah merampas kembali tongkat sakti tersebut. Lalu Sheikh Abdullah Yamani tidak lagi gaib dan muncul di dalam bilik peraduan Raja Praong Mahawangsa. Bermula dari situlah Sheikh Abdullah Yamani ini telah memperkenalkan dirinya serta agama Islam kepada Raja Praong Mahawangsa dan akhirnya Raja Praong Mahawangsa ini telah diislamkan dan memakai gelar Sultan Muzaffar Shah. Seluruh rakyat diajarkan agama Islam dan kemudiannya Sheikh Abdullah Yamani telah pulang bertemu kembali dengan gurunya di Baghdad. Maka disuruhlah oleh menteri keempat kerahkan sekalian rakyat, maka diajar oleh Sheikh Abdullah akan mengucap kalimah syahadat dan sekalian berhala yang dipakai oleh mereka itu dimintanya dihancurkan sekalian dan menteri keempat pun bersama menyuruh kerjakan yang demikian itu. Ada juga cerita-cerita lisan masyarakat. Berdasarkan cerita lisan masyarakat, telah datang 12 orang ulama daripada Yaman diketuai oleh Sheikh Abdullah Yamani, iaitu anak murid kepada Sheikh Abdul Qadir Al-Jalani atau Sheikh Baghdad, seorang ulama besar dari Baghdad. Rombongan ini telah berlayar merentas lautan Hindi dan akhirnya tiba ke Kedah melalui karamah ilmu kebatinan yang sangat tinggi, iaitu ilmu lipat bumi. Ilmu lipat bumi ini adalah ilmu di mana kita boleh hadir ke suatu tempat itu sangat pantas, sangat cepat menggunakan karamah ilmu kebatinan. Mereka telah mendarat di kaki Pulau Serai dan mendaki hingga ke puncak gunung menghadap ke arah laut. Pulau Serai itu adalah nama lama bagi Gunung Jerai. Aku nak tambah sedikit tentang Gunung Jerai ini. Gunung Jerai ini suatu ketika dipisahkan daripada tanah besar Kedah oleh sebuah selat purba yang kecil. Selat ini merentasi kawasan sungai di Bedong, kemudian tembus masuk ke dalam anak-anak sungai di utara sekitar gurun dan gua cempedak. Bekas aliran ini masih dapat dilihat pada aliran sungai Bongkok dan taburan tasik-tasik dan paya-paya semula jadi di lereng timur kaki Gunung Jerai. Di dalam Hikayat Merung Mahawangsa dikatakan bahawa selat purba yang memisahkan Gunung Jerai itu masih wujud sewaktu zaman Raja Praong Mahawangsa. Tidak lama selepas itu, selat itu mula lenyap dan lembah timur menjadi seakan kawasan berpaya. Jadi daripada Pulau Serai itu akhirnya ditukar kepada Gunung Jerai.
Okey, jadi kita sambung tadi, selepas mereka rombongan mendaki ke puncak Gunung Jerai, di sinilah laungan azan telah dilantunkan buat pertama kalinya pada waktu Zuhur. Rombongan ini kemudian mengatur strategi bagaimana untuk menyebarkan dakwah di negeri Kedah. Bagaimana strategi untuk mengislamkan Raja Praong Mahawangsa di istana. Di istana, mereka diuji dengan hujah-hujah daripada sami-sami, ketua-ketua sami dan para pendeta, diuji berlawan dengan ilmu sihir dan istidraj, dicabar kehandalan ilmu bela diri serta ditawarkan kekayaan, pangkat dan wanita bagi melemahkan usaha dakwah itu. Namun kesemua ujian ini dapat diatasi oleh semua para pendakwah itu menggunakan satu ilmu yang dipanggil sebagai tapak langkahan hulu balang dan kaifiat Arab. Raja Kedah akhirnya memeluk Islam dan ditukar namanya kepada Sultan Muzaffar Shah oleh Sheikh Abdullah Yamani. Sultan dan pembesar seterusnya telah berguru dengan Sheikh Abdullah Yamani, maka disuruh oleh Sultan Muzaffar Shah untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada, lalu digantikan dengan sebuah menara untuk dilaungkan azan di puncak Gunung Jerai. Sewaktu membina masjid ini, Sheikh Abdullah Yamani telah pun jatuh sakit lalu meninggal dunia dan dimakamkan di sebuah dataran yang hari ini digelar sebagai Padang Tok Sheikh. Jadi itu adalah cerita lisan masyarakat. Yang terakhir adalah catatan At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Di dalamnya tercatat bahawa 12 orang pendakwah yang diketuai oleh Sheikh Abdullah bin Sheikh Ahmad bin Sheikh Jaafar Khumairi, iaitu Sheikh Abdullah Khumairi, berasal dari Yaman Syariah, telah berlayar menggunakan sebuah kapal Barolah, iaitu sejenis kapal layar, untuk bertemu Raja Kedah dan menyampaikan dakwah mereka pada tahun 1136 Masihi. Rombongan ini berjaya mengislamkan Raja Praong Mahawangsa ataupun Maharaja Derbar Raja II, dan akhirnya pengislaman raja itu telah diikuti oleh para pembesar dan juga rakyat. Nama Kedah Zamin Turan akhirnya ditukarkan kepada Kedah Darul Aman, dengan Islam dijadikan sebagai agama anutan langkah suka, dan baginda memakai gelaran Sultan Al-Muzaffar Shah I, memerintah sehingga ke tahun 1179 dengan sistem pentadbiran Kedah yang harus mengikuti model pentadbiran Bani Abbas di Tanah Arab, yang merujuk kepada sistem kerajaan Abbasiyah berdasarkan wasiat yang ditulis oleh Sheikh Abdullah Khumairi kepada Sultan Muzaffar Shah. Ada 13 wasiat sebelum Sheikh Abdullah Khumairi meninggal dunia. Hasil pengislaman itu juga telah mengukuhkan lagi hubungan diplomatik dan perdagangan di antara kedua buah empaya sehingga tahun 1258, dan bermulalah era pemerintahan Islam di negeri Kedah. Aku rasa sampai di sini saja video untuk hari ini. Jadi semoga bermanfaat. Kepada siapa yang belum subscribe, boleh subscribe. Kalau korang rasa konten aku ni bermanfaat, jangan lupa like, share dan komen. Kalau ada sejarah-sejarah yang korang ingin tanya, korang boleh tanyakan dekat komen dan aku boleh ceritakan kepada korang, insya-Allah. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.